Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lanjut pancing lagi. Setelah sekian lama nggak pernah mancing lagi, kita coba-coba ngetrip empang nih. Baru pertama, nggak tahu boncos atau ada hasil yang dibawa pulang. Bersama dia Anonymous, wah manusia belau. Siap-siap dulu ini. Simpun-simpun pancing, berangkat ke pelabuhan. Pelabuhan apa? Selili ya? Iris? Nah itu dah pokoknya, daerah Selili. Sampai ketemu di kapal dan di spot. Jadi kita baru sampai ini di pelabuhan Selili. Ini jam 12.17 masih nunggu anggota yang lain sampai. Oke, sampai nanti di spot pagi. Baru sampai di empang. Jam berapa ya? 6:11. 6:11. Sambar 3 kali tapi boncos motel semua. Rumput gini kayak kau maksud tuh. Nah. Belum. Ayo. Akhirnya ada yang naik satu, tunjukkan. Akhirnya ada yang naik satu. Jam berapa ini sudah? Ini jam hampir jam 9. Tunjukkan. Alhamdulillah, box tidak kosong. Wah, Nila nggak mau dikasih bumbung. Nila muncul gede menjair kah? Dua kan? Aku boncos. Oh itu kah? Iya.
itu killer ini. Predator lur. Masalah aku beli cuma satu anjir. Coba beli dua kan saya bisa pakai. Aduh. Kita ngeliat Mas Haris saja. Waduh. Sikat itu, sikat. Ada yang besar. Yuk. Kejar tuh. Ngejar doang. Iya cuma kalau umpan jatuh tuh dia langsung gerak. Karena udah siang betul, kita break makan dulu, makan siang. Ini bawa dari Samarinda, ini udah jadi bubur, beli tadi malam. Sementara Mas Haris di sana masih melanjutkan permancingan, saya di sini makan, gak tahan. Cuacanya panas betul. Yuk. Alhamdulillah. Akhirnya perdana strike. Syukur alhamdulillah rezeki. Nice. Untung lepasnya sudah di darat. Dapat lagi guys, rezeki. Tetap. Lebih besar daripada yang pertama nih. Nice. Lepas satu. Lepas satu. Habis ini makan, makan lagi. Cos. Mau jadi empang. Dah. Ngeri itu, Cuk. Wih, jadi. Di ujung sana Mas Aris juga lagi dapet tuh. Rezekinya sore-sore. Dari pagi sama sekali enggak dapat. Ya belum sore sih. Jam 11 tengah hari. Rezekinya sore-sore ini, siang-siang tengah hari. Tadi pagi cuma jadi penonton aja, kasihan. Dikirain bakalan boncos. Ya, lumayan lah. Ada rezeki yang dibawa pulang. Tadi ada yang nyamber tapi kecil, jadi enggak kena di sini tadi. Ada. Nice.
tipis sekali guys. Ini ses mini betul. Panas sekali di spot ini, jadi kita neduh dulu. Panas banget nih, jam 12.16. Nanti kalau udah teduh kita lanjut lagi. Itu Mas Aris masih di sana. Kita neduh nih. Bawa payung. Kita bawa payung. Tidak tahan panas. Tempatnya udah lumayan sih. Di sana tadi katanya Mas Aris juga sudah dapat 7 ekor lagi. Lumayan buat tambahan. Tuh kan, direkam enggak ada. Enggak direkam dapat. Direkam tidak dapat. Mantap. Ses kocolan semua Mas Bro. Mantap nih. Ya. Masuk lagi. Oke. Nah, ini punya muda diris. Ikanmu kering. Ngeri dia. Aduh. Hasilnya dia, guys. Ngilang sebentar langsung. Langsung menjaring. Yang di ini, tempatmu ini, tapi yang daerah kita tadi. Yang tengah. Yang tengah. Ya. Wah, kecil banget kah? Kok makan aja enggak? Dia tepar, guys. Pribadi Aris hari ini. Wih. Masih apa? Sudah mau pulang masih dikasih. Gak bisa timbul-timbul. Mantap. Sudah sore ini. Kita kayaknya mau sudahan karena pulang itu jam 4 sudah harus di kapal. Dapatnya juga sudah lumayan itu. Lebih-lebih sudah untuk masak sendiri. Gini aja, ha? Dapat ngangkat. Jadi trip hari ini cukup sampai di sini. Hasilnya nanti pas sudah sampai di rumah baru dilihatkan. Capek banget ini nggak bisa ngerekam perjalanan pulang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita trip. Kita parkir. Gimana? Apa Anda masih penasaran? Saya sudah nggak penasaran, tapi bisa dicoba lain kali lagi. Saya tidak kapok. Kita milih antara yang hidup dan mati. Ini mati tadi udah disortir ya. Berapa ekor ya? Mau dilihat? Nggak usah.
Orang kue sih. Wah, ini Mas Aris tadi. Dia terlalu dalam. Last time apa? Last cash. Sampai telak jadi mati. Dua. Hitung aja ya. Boleh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, 14 yang mati, 14 ekor. Ada begal di sana mengintai. Jadi berapa nih? 14. 14. Coy, diam coy. Oh, masih hidup punya Kris. Ya, kok licin sekali. Aduh. Susah saudara-saudara. Kena jebakan dua yang hidup masih ya disortir ya karena mau dibagi sama calon mertuanya dia. Calon mantu berbakti, tiru dia, tiru. Aduh. Wow. Case saya pertama nih. Wah, ini 11, 14, 25. Berapa? 25. Masih ada? Habis 25 ekor. Total 25 ekor. Mantap sekali. Selesai. Trip kita selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lain kali lagi. Lain kali kita cari lagi.